بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sama-sama mulakan kelas kita seperti selalu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب تمم بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين استغفار تiga kali استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Alhamdulillah, kita telah selesai mukadimah pengajian pada malam ini. Kepada sahabat semua diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, dan saya doakan ya secara maya agar sahabat semua sentiasa berada dalam perlindungan Allah, dikurniakan kesihatan tubuh badan yang terbaik ya untuk meneruskan ibadah kita secara istiqamah termasuklah berkeupayaan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada setiap hari ya, insya-Allah. Baiklah, kita niatkan dalam hati kita untuk sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan juga surah Yusuf ini untuk dihadiahkan pahala bacaannya kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, serta para sahabat baginda, para awliya, para syuhada, para rasul, para nabi, seluruh kaum muslimin muslimat, khususnya kepada mereka yang telah pergi meninggalkan dunia ini, terutamanya kepada ahli-ahli keluarga kita, istimewanya kepada kedua-dua orang tua kita. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka dan juga mengampunkan dosa-dosa kita. Semoga mereka semua tergolong dalam hamba-hamba yang salih dan dihimpunkan roh mereka bersama orang-orang beriman. InsyaAllah. Baik, kalau dah bersedia, kita sama-sama membaca
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, kalau Siti Fatimah bertanya, Ustazah nak tanya bila Ustazah pergi rawatan di hospital. Saya sebenarnya buat pengetahuan ya, sahabat semua yang ada dalam grup ini, saya seminggu banyak kali menerima rawatan tapi siang hospital, kerana sekarang ni dalam proses ya untuk mengenal pasti apakah yang ada di buah pinggang kiri saya yang sekarang ni saya pun mengalami rasa sakitnya. Selepas saya menjalani apa tu CT scan, didapati ada pula perkara lain yang ditemui oleh doktor di sebelah buah pinggang kiri saya dan juga di apa tu di bahagian hempedu dan juga di bahagian tiroid. Jadi ada tiga benda yang barulah yang mereka temui dan langsung dibawa kepada PET scan. Daripada PET scan, mereka mengesyakilah, doktor-doktor mengesyaki besar kemungkinan yang sebelah kiri itu yang bengkak dan sakit itu ialah juga kanser. Jadi sahabat-sahabat semua mohon doa untuk saya supaya bukan itu kanser tapi adalah ketumbuhan biasa. Jadi saya menerima rawatan berkala, setiap 2 hari saya pergi hospital. Tapi saya berharap dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran ini adalah penawar ataupun orang kata penyembuh penyakit yang paling baik. Baik itu jangan henti untuk membaca ayat suci Al-Quran hinggalah ke nafas kita yang terakhir. Ya. Itu saja menjawab pertanyaan Puan Siti Fatimah. Ya. Baik, muka surat 245. 245. Dan kalau dah bersedia, mohon dikongsikan. Ya. Kongsikan. Ya. Apa nama pengajian kita ini kepada seberapa ramai ya, sahabat-sahabat, ya, kenalan-kenalan, saudara mara, ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, supaya bacaan ini dapat diikuti, bacaan kita secara tartil ini, secara berpandu ini dapat diikuti oleh ramai ya, sahabat-sahabat kita yang kurang arif dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Kerana saya mengaji, saya tidak seperti ya orang lain, saya menyentuh dari segi sifat huruf, makhraj huruf dan tajwid sekali serta sedikit sebanyak bimbingan dari segi tadaburnya. Jadi slow sikitlah. Tapi kita harap dengan kita slow macam ni dapat apa nama memudahkan para sahabat khususnya orang-orang baru untuk menguasai ilmu tajwid dan cara-cara membaca ayat-ayat suci Al-Quran ini dengan lebih lebih cepat mahir insya-Allah. Baik, kalau dah bersedia, tolong kongsikan ya. Muka surat 245, juzuk yang ke-13, surah Yusuf bermula dengan ayat 79 ya. Muka surat 245. Alhamdulillah, Cikgu Azrinda Abdul Jani ada malam ni, alhamdulillah. Okay. Jadi bolehlah mengikuti pengajian, sebab besok cuti ya, Azrinda. Besok cuti Tai Pusam kan? Selangor cuti, Negeri Sembilan dan Kedah rasanya cuti. Ya. Baiklah, muka surat 245. Perempuan, buka muka surat 245. Kita boleh mula sekarang. Kepada yang mendoakan, saya ucapkan jazakumullahu khairan kathira. Saya juga mendoakan sahabat semua. Okay, muka surat 245. Malam ni 245. Ya, Siti Rahmah, ahlan wa sahlan dari Kelantan. Okay, Nuair ni dari mana? Kalau boleh orang baru, especially orang baru masuk ke kelas ni, selain daripada nyatakan dari mana,
sebut juga dari mana supaya saya dapat tahu sahabat kita ni dan juga sahabat-sahabat lain yang ada dalam grup ni tahu mana sahabat semua berasal dari negeri mana. Jadi bolehlah kita mula sekarang. Boleh mula ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا mata'ana 'indahu inna izal ladhalimun. Balik semula. Illa man wajadna mata'ana 'indahu inna izal zalimun. Baik, kita tengok hukum dan juga makhraj huruf. Qa tebal, hanya baca qa, baca qa dua harakat ma asli. La ma'a, huruf ain jaga makhraj, jangan baca ma'a tapi baca ma'a. Huruf ain ni adalah sifatnya pertengahan, tawasud di antara sifat syiddah dan rakhawah. Maknanya nak menyebutnya tu ada cara, bukan maknanya kita sebut saja asal jadi. Qala ma'a, okey. Zallah, zallah, alif lam di sini alif lam syamsiah. Masukkan bunyi zal terus ke dalam lam disertai dengan jud. Lam ada dua, okey. Lam yang pertama mati, lam yang kedua adalah baris di atas dan hendaklah dibaca tebal kerana ini dinamakan lam lafaz jalalah, kerana huruf zal ini berbaris di atas. Jadi jangan baca zallah, kena baca zallah. Dan mesti bunyikan alif lam ni dengan betul. Ramai yang baca salah, dia baca zawah, bukan zawah tapi zallah, zallah. Jadi lam tu tebal, bunyinya lam bukan waw. Kehi anna khuza, an nun mati bertemu dengan nun, hukumnya wajib dengung idgham ma'al gunnah, dengung dua harakat dulu bukan langgar saja anna, bukan anna tapi kena dengung anna kemudian yang mati di situ ialah hamzah, jadi bunyinya terkejut na, bukan na tapi na. Khudha, huruf kha sini tebal walaupun dia dia baris depan, kita kena tebal. Huruf kha ni adalah termasuk dalam huruf isti'la. Isti'la tu dalam bahasa Melayu maknanya tebal. Anna khudha, khudha. Dha ni sentilkan lidah tuan-tuan puan di hujung. Kerana huruf dha ni makhrajnya di hujung lidah. Jadi kita baca anna khudha illa, illa. Okay, lam ada dua, maka kita baca njut. Ataupun tekan. Illa, la dua harakat. Mau wajadana. Nun mati bertemu waw juga idgham al-gunnah. Kena masukkan bunyi nun ini terus ke dalam waw. Ini dikatakan idgham al-gunnah. Seolah-olah nun ni tak berbunyi. Illa mau, mau dengung dua harakat. Wajadana, wajadana. Okay, dal di sini nampak tak sini? Ada mati dekat sini, maknanya dal ni mati di tengah-tengah kalimah. Kita kena lantunkan dia dengan lantunan kecil. Dan pastikan huruf dal ni kita sentilkan lidah kita. Kerana makhraj dal sama dengan zal di hujung lidah. Illa mau wajadana, wajadana mata'ana. Mata ta dua harakat, ana ru'ain jaga makhraj, na na dua harakat ma'asli.
Indahu. Nun mati bertemu dal. Sorokkan bunyi nun ke dalam dal. Disertai dengung. Dua harakat. Ya. Ikhfa haqiqi. Ya. Indahu. Inna. Okay, hu di sini. Maksilah. Tawilah. Nampak ni ya, kerana waw kecil ni di atasnya ada tanda melentang. Macam mana boleh jadi maksilah tawilah? Ya, iaitu waw ini tadi bertemu dengan hamzah. Kalau tak bertemu dengan hamzah, cuma maksilah qasirah ya. Inna nun bersabdu wajib dengung. Ya, nun bersabdu wajib dengung dua harakat wajib al-gunah. Inna na sini panjang 4 hingga 5 harakat mad jaiz kerana pertemuan alif mad dengan hamzah ya. Jadi panjang jadi 4 hingga 5 harakat ya. Izal zalimun. Okey, izal tanwin bertemu dengan lam, masukkan bunyi tanwin ke dalam lam disertai dengan jud kerana lam ada 2. Maka di sini masuk tanpa dengung dinamakan idgham bila gunnah ya, tepat sekali. Inzalla wa. Huruf wa adalah huruf isti'la. Kena baca tebal. Jangan baca laza. Eh. Tapi baca la wa. La wa limun. Ya, kita berhenti dengan ma'arik li sukun. Falam mastai'asu minhu khalasu najiyah. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أب قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Panjang ayatnya sampai 6 baris. Baik, pada yang beri salam ya, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Falammas. Okay, falam mim bersabdu wajib dengung dua harakat wajib al-gunnah. Mas bunyikan safir pada sin. Falammas. Tai asu. Tai ya di sini sifatnya lin lembut ya. Tai asu. Su di sini ma asli dua harakat. Minhu khalasu. Min nun mati bertemu ha, tak boleh dengung izhar zahar halqi ya. Hu khalasu. Kha ni tebal. Jangan baca khalasu. Bukan kha tapi kha. Min hu khalasu. Suat pun tebal. Suat termasuk huruf istiqlal ya. Lasu. Bukan lasu tapi lasu. Ya, tebal ya. Dua harakat. Najiyah. Najiyah. Okay, ya ada dua tuan-puan, maka kita kena baca njut. Najiya. Najiya. Ya di sini dua harakat. Ya, mat iwat. Ya, najiya. Qala kabiruhum qa. Bukan ka tapi qala kabi. Bi mat asli. Ruhum. Okay, mim mati bertemu hamzah. Tak boleh dengung izhar syafawi. Alam ta'lamu mim mati bertemu ta. Ya. Tak boleh dengung juga izhar syafawi. Ta'lamu.
lamu panjang, ya, mat mat jaiz, ya, kerana pertemuan waw mat dengan hamzah, ya, jadi bacaannya panjang 4 hingga 5 harakat. Alam ta'lamu anna abakum an wajib dengung, ya, 2 harakat wajib al-ghunah. Na abakum ba 2 harakat ma'aslikum mimati bertemu qaf tak boleh dengung izhar syafawi lagi. Qad akhadha alaikum qad huruf qaf tebal, jangan baca qad tapi baca qad, ya, qad tapi dal ni lembut tuan-tuan, ya, jangan tebalkan dal. Qad qad lantunkan dia qalqalah surah. Akhadha alaikum akho, kho ni tebal dengan baca akha tapi baca akho, ya, akho za za sentil lidah alaikum. Qad akhadha alaikum. Ya, di sini sifatnya lin lembut, ya. Mim mati bertemu dengan mim idgham mislain. Wajib dengung, ya. Qad akhadha alaikum mawthiqam. Okay, mawaw. Di sini sifatnya lin. Ya. Jadi bacaannya kena lunak, ya. Maw. Ya, muncungkan mulut perempuan. Si huruf sa sentil ke lidah, eh, kerana makhraj sa di hujung lidah. Mau si kom, okay, tanwin baris 2 depan bertemu dengan mim, masukkan bunyi tanwin ke dalam mim disertai dengung 2 harakat idgham al-ghuna. Okay, mau si kom minallah, okay, minallah alif lam di sini alif lam syamsiah, ya. Yeah. Masukkan bunyi nun terus ke dalam lam disertai dengan jud dan lam di tengah-tengah lam pada lafaz jalalah dibaca tebal, ya. Minallahi wa min qablu. Nun mati bertemu qaf. Yes. Kita sorokkan bunyi nun ke dalam qaf disertai dengung ikhfa hakiki dan huruf qaf ni tebal, ya. Jangan baca wa min qabl. Tak betul, ya. Kita kena baca wa min. Nah, bunyi nun tu pun dah tebal. Wa min qamba qamba. Lantunkan ba, ya. Qalqalah surah. Wa min qablu ma. Ma mat asli 2 harakat. Farwattum farwattum. Okey, ini bunyi ni, ya, tuan-tuan puan, masuk ke dalam ta. Seolah-olah ta ni tak wujud, ya. Ha, jadi kita baca ma farwattum, bukan farwat, ha, bukan bunyi ta tapi bunyi ta, ya. Okey, ma farwattum fi yusuf. Okey, sini ma asli farwattum, apa hukumnya kat sini, ya, tepat sekali, cepat dia tulis, ya. Alhamdulillah, idgham mutajanisain, ya, itu dari segi makhrajnya. Ya, kita katakan makhraj huruf ni sama, ya, tetapi dari segi sifatnya berlainan. Jadi kita bila kita baca sini huruf ta ni tak berbunyi tu tuan-tuan, ya. Kita terus masukkan bunyi ra ni ke dalam ta. Ya, tanpa bunyikan ta. Jadi bacaan dia mafarwatum, bukan farwatum, bukan ta tapi ta, ya. Mim mati bertemu fa, tak boleh dengung zar syafawi fi. Ma asli yu, ma asli suf. Ya, dan bunyikan hamas pada huruf fa. Yusuf. Ya, bunyikan hamas, ya. Falan abaraha. Nun mati bertemu dengan hamzah. Tak boleh dengung izhar halqi, ya. Ini izhar halqi. Abaraha. Ba mati di tengah-tengah kalimah. Maka kita kena lantunkan dia dengan lantunan kecil. Ya, qalqalah surah, ya. Falan abaraha, falan abarahal. Okay, alif lam di sini, alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati ni dengan jelas tanpa lantunan, ya. Falan abarahal, terusnya hal, bukan hala, tak mau baca hala, ya. Falan abarahal, au au tebal, jangan baca ar tapi baca au tebal, ya. Ra mati, huruf sebelumnya baris atas kena tebal, ya. Dhahat,
Hatta, ha sini ha pedas dan ta ada dua, maka kita baca njut. Hatta ta ma'asli ya zanali, ya hamzah yang mati ya, zanali li panjang, ya zanali 4 hingga 5 harakat mad jaiz kerana pertemuan ya mad dengan hamzah ya. Abi au pun sama, pertemuan ya mad dengan hamzah juga sama mad jaiz. Ya zanali abi au yahkumallahu li, au muncungkan mulut yah, ya, ha pedas, jangan baca yah tapi baca yah, yah ya, ringan saja. Kumallahu li, okay, alif lam di sini alif lam syamsiah, masukkan bunyi mim terus ke dalam lam disertai dengan jud, lam di tengah-tengah, lam lafaz jalalah dibaca tebal kerana mim berbaris di atas. Huli, hu di sini ha dhamir ini kena baca dalam ya, tuan-tuan dekat halkum. Au yahkumallahu li, li di sini 2 harakat saja berhenti ya, mad asli. Wa huwa khairul hakimin, wa hu, ha di sini ha simpul dalam ya, huwa, wa huwa khay ya, ini huruf kha ni huruf istila tebal, khay ya, bukan hai tapi khay ya. Wa huwa khairul, ya di sini sifatnya lin lembut, khairul hakimin, ha di sini ha pedas, kimin berhenti dengan mad arid li sukun. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma shahidna, wa ma shahidna illa bima alimna, wa ma shahidna illa bima alimna, wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Irji'u, ra ini kita tak boleh baca, tak boleh baca tipis tuan-tuan, tak boleh baca tipis, kena baca tebal kerana pertemuan mula-mula sekali kita tengok depannya adalah hamzatul wasal ni, yang kepala saat kecil ni namakan hamzah wasal. Bila dia bermula dengan hamzah wasal, kita kena baca tebal eh, tak boleh baca ir. Walaupun ra itu nampak macam kita kata dimulai dengan baris bawah kan, tetapi tak boleh baca irji'u, kena baca ir tebal ya, kena bermula dengan hamzatul wasal ya. Irji'u, ji'u panjang 4 hingga 5 harakat mad jaiz, ila pun sama panjang mad jaiz 4 hingga 5 harakat. Abikum bi mad aslikum mim mati bertemu fa, tak boleh dengung izhar syafawi. Fakulu, ku sini tebal, jangan baca faku tapi baca fakulu. Okay, dua-duanya 2 harakat ma'asli. Ya abana, ya panjang 4 hingga 5 harakat mad jaiz. Aba, ba ma'aslina, panjang mad jaiz lagi. Innab, innab, okay. Naka, naba, okay, ba ni mati di tengah-tengah kalimah, kita kena lantunkan dia. Innab, in, wajib dengung. Naba, wajib kalau kalah surah. Naka saraqa, sa ni jangan tebalkan dia, yang tebal ra dengan qa ya. Innaba naka saraqa, saraqa.
Wama syahidana, mama asli syahidana. Ha, sini ha simple. Jadi jangan baca syahidna, bukan hid bunyi dia, tapi bunyi dia syahidana. Hid dalam ya, ha tu ha simple. Hidna illa kinar sumat jais, kerana pertemuan alif mad dengan hamzah. Illa lam merdua kita baca njut ya. Bima alimna, ma di situ ma asli, alim mim mati bertemu nun, tak boleh dengung izhar syafawi ya. Tutup mulut tapi tak boleh dengung. Alimna wa ma, ma juga ma asli, kunna nun bersabdu, nun bertasydid atau nun musyaddah ya. Disebut sebagai nun bertasydid atau nun musyaddah, kena dengung dua harakat. Na dua harakat, ma, ma asli lil ghai lil ya. Ghai huruf ghain, jangan baca ghai, baca ghai tebal ya, kerana ghain termasuk huruf istilah juga ghai ya. Walaupun tebal tapi lembut kerana dia sambut oleh ya, ya sifatnya lin. Jadi bacaan dia wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Ha di sini ha pedas ya, jangan tebalkan dia. Fizin, huruf za ni kena tebal walaupun baris bawah, kerana kalau tuan-tuan tak tebalkan dia jadi huruf zai. Bila huruf zai dah jadi makna lain ayat ni ya. Nah, jadi kena tebal. Hafizin, hafizin. Jangan baca hafizin. Ha, kalau hafizin memang zai ya. Ini huruf za ya. Baik, terima kasih Haji Amran telah menulis kepada kita 5 huruf qalqalah ya. Ha, sebagai ulangan kepada mereka yang sudah pemahir, kepada orang baru, huruf qalqalah ada 5 ya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi apabila qaf, ta, ba, jim, dal tu mati macam ini di tengah-tengah kalimah, maka kita kena lantunkan dia dengan lantunan kecil. Dinamakan hukumnya qalqalah sughra. Tapi kalau kita matikan dia di hujung, dia berada di hujung kalimah, dan kita yang matikan dia, bukan mati semula jadi ya, maka dia menjadi qalqalah kubra ya. Tapi kalau huruf hujung di apa tu, di hujung ayat tu, huruf qalqalah yang 5 tadi tu, salah satu berlima tu ada pula sabdu di atas dia, dia jadi qalqalah ya, akbar, lebih besar daripada kubra ya. Ha, cara bacanya saya akan tunjukkan apabila sampai pada masanya ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي sampai lagi sekali. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. والعير التي أقبلنا فيها وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Was, bunyikan safir ya, pada sin. Was, desir ya, angin. Was. Alil qar, alil, alif lam, qamariyah. Jangan dilantunkan. Bunyikan lam yang mati ni dengan terang, tongkatkan lidah ke lelangit ya. Was alil qaryatallati qar, huruf qaf tebal, jangan baca kar tapi baca qor ya, qor. Okey, dan qaf ni tebal, ra pun kena baca tebal, kerana ra ini bila dia mati huruf sebelumnya baris atas, dia kena bunyi tebal. Begitu juga qaf, qaf adalah huruf istila ya. Was'alil qaryatallati, tallati alif lam di sini, alif lam syamsiah. Mana masukkan bunyi ta ni terus ke dalam lam disertai dengan jud. Lam ada dua, maka kita baca jud.
Kemudian lati ti di sini mad asli buharakat kunna nun bersabdu buharakat dengung na mad asli buharakat fi mad asli buharakat ha mad asli buharakat wal airan lati wal alif lam qamariyah bunyikan lam yang mati ini dengan jelas tanpa dilantunkan ya wal airan lati aidu harakat ral ya ral sini ada adalah alif lam syamsiah masukkan bunyi ra terus ke dalam ya alif lam di sini ya terus masukkan ke dalam lam jadi kita baca selinjut kena lam ada dua wal irallati kiti di sini panjang ya mat ini bertemu dengan hamzah maka dia jadi mat jaiz bacaannya 4 hingga 5 harakat ya wal irallati aqbalna aqwa okey ruqaf ni mati di tengah-tengah kalimah lantunkan dia ya qalqalah sura ya anqabalna fiha fi mad asli ha juga mad asli wa inna la sadiqun wa inna nun bersabdu wajib dengung na dua harakat la so so tebal dan juga panjang dua harakat diqun diqun di ni lembut ya jangan baca diqun baca di di sentil lidah ya wa inna la sadiqun huruf qaf tebal jangan baca la sadiqun kalau tuan-tuan baca dikun maknanya huruf kaf ini huruf qaf ya tebal ya kita berhenti dengan mad arid di sukun ya qala bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu ayya yani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim qala bal qatbal qala bal okay, lam ni matikan betul-betul bunyi dia bal tongkatkan lidah ke langit ya qala bal sawalat okay, waw ada dua maka kita baca njut sawalat okay, tar sini bunyikan hamahnya tuan-puan ya sawalat lakum okay. Mim mati bertemu hamzah tak boleh dengung izhar syafawi anfusukum amra nun mati bertemu fa sorokkan bunyi nun ke dalam fa disertai dengung dua harakat ikhfa hakiki anfusukum amra mim mati bertemu ra tak boleh dengung ya izhar syafawi ya ra kita berhenti dengan ya mat iwat baik terima kasih Haji Amran telah menuliskan buat tuan-tuan puan 15 huruf ikhfa hakiki ya salah satunya ialah nun bertemu dengan fa. Huruf fa ni adalah huruf ikhfa hakiki ya. Okey. 15 huruf tu tolong hafal ya. Ha. Di kalau ditanya terus dapat sebab ingat dalam kepala kan. Fa sabrun jamilun asallah. Fa sab huruf sad tebal jangan baca fa sab tapi baca fa sab. Fa sab. Okay. Tebal ya huruf suat ni. Ba sini mati di tengah-tengah kalimah. Lantunkan dia. Qalqalah sughra. Okay. Tanwin bertemu dengan jim. Juga ikhfa hakiki. Kena dengung dan sorok ya. Fasabrun jamilun asallah. Jami mim asli lun. Tanwin bertemu dengan ain. Tak boleh dengung. Izhar halqi. Ya. Tepat sekali. Asallah
Sallah, alif lam di sini, alif lam syamsia. Masukkan bunyi sin terus ke dalam lam, disertai dengan jud, lam di tengah-tengah. Lam pada lafaz jalalah dibaca tebal. Asallahu ayya. Nun mati bertemu ya. Ya, masukkan bunyi nun ke dalam ya, disertai dengung, duhraka idgham al-gunah. Ayya tiyani. Ni di sini ma'asli bihim. Harus ni ha simpul dalam bunyi dia. Mim mati bertemu jim tak boleh dengung. Izhar syafawi lagi. Bihim jami'a. Jami'a. Okay. Mi di sini mat asli. A berhenti dengan mat iwat. Ya. Yeah. Okay. Terima kasih Haji Amran. Telah menulis lagi kepada tuan-tuan dan puan. Huruf-huruf idgham al-gunnah. Ada empat ya. Yeah. Empat, ya, waw, mim, nun. Pertemuan di antara nun mati atau tanwin. Tanwin ialah baris dua atas, baris dua bawah, baris dua depan. Bertemu dengan salah satu daripada empat huruf itu, iaitu ya, waw, mim, nun. Maka kita kena masukkan bunyi tanwin ataupun nun mati itu ke dalam huruf yang ditemui disertai dengung dua harakat. Ya? Nah, itu dinamakan idgham ma'al gunnah. Ya? Okey. Innahu nun bersabdu wajib dengung dua harakat. Ya. Hu di sini maksilah qasirah. Innahu. Hu di sini dua harakat saja maksilah. Ya. Huwal alimul hakim. Huwal alif lam qamariyah. Jangan baca lantun. Jangan baca huwala ali. Bukan huwala. Tapi huwal. Ha, hilang terus ya. Huwal alimul ali huruf ain jaga ya. Bukan ali tapi a alim ya alim li di sini dua harakat masli mul alif lam qamariyah lagi alimul hakim hakim panjang ya dua hingga enam harakat ya boleh baca dalam tiga wajah iaitulah man arid li sukun. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Wa qala ya asafa ala Yusuf wa yawwat aina. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى لم مرد و ما كنت باتنجو دكات سيني وتولى لم أصلي عنهم نون ماتي بتموها تابلي دنون هم من ماتي بتمو واو جوغا تابلي دنون wa qala ya qad bal mad asli dua harakat la ya ya mad jaiz munfasil ya panjang 4 hingga 5 harakat asafa fa ya mad asli ala ala dua harakat yusufa yusufa wa waba. Okey, ba mati di tengah-tengah kalimah. Kena lantunkan dia. Qalqalah surah. Wab, yab, waba, yab, buat. Okey, huruf buat ni, tuan-tuan puan, ada dua. Satu buat yang mati, satu lagi buat yang berbaris atas. Tapi kena perhatikan betul-betul huruf buat bukan huruf qalqalah. Ramai yang salah baca. Ya. Bila jumpa huruf buat, dia akan bunyi. Wab, yab, buat, yab, buat. Ha, tak boleh macam baca macam tu. Ya. Kerana buat tak termasuklah huruf. Huruf qalqala. Jadi bunyi dia ke dalam terus hilang dalam mulut ya. Wab yaw yaw bat. Ha macam tu. Wab yaw bat. Bukan wab yaw bat. Ha tak mau baca yaw yaw bat. Tak mau baca lantun ya. Okey. Wab yaw tebal yaw bat. Okey huruf ta tu adalah huruf hamas. Jadi bunyikan bat. Bat. Ya. Aina. Ya, itu sifatnya lin lembut.
aina, nama asli huminal. Ha, sini ha simple ya. Kalau berada di hujung macam ni bentuk dia. Ya. Kalau berada di tengah macam ni bentuk dia. Ya, kalau hujung bulat saja tak bersambung macam ni. Kalau dia bersambung dengan huruf lain dia jadi macam ni. Ya. Ha, kena tahu bentuk-bentuk ha itu. Kalau berada di depan macam mana, berada di tengah macam mana, kalau berada di hujung dia tak boleh sambung dengan huruf lain dia jadi macam ni. Ya. Okey. Minal alif lam qamariyah huz huz ha sini hap pedas jangan tebal kan ya. Huz ni ni fang huwa fang hu ha sini ha simpul wa kawim wa kawim huruf za tebal walaupun baris bawah kena tebal kalau tidak bunyi zain dia. Fang huwa kawim berhenti dengan ma'arid li sukun. Baik, terima kasih Haji Amran menuliskan buat tuan-tuan puan huruf-huruf izhar halqiyah dan nam ya. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Itulah pertemuan antara nun mati atau tanwin itu baris dua atas, baris dua bawah, baris dua depan dengan enam huruf berkenaan tak boleh langsung dengung tuan-tuan puan ya. Bacaannya terang, jelas, nyata tanpa dengung. Kerana perkataan izhar itu maknanya terang. Izhar. Sebab itu siapa nama izhar tu terang. Ya, jelas. Ya. Okay. Kenapa dinamakan halqi? Kerana dia keluar pada halqum. Huruf-huruf yang keluar pada halqum. Izhar halqi. Bacaan terang, nyata ya, daripada halqum. Okay. Qalu tallahi taftaub. Qalu tallahi taftaub. تذكر يوسف حتى تكون هربا أو تكون حتى تكون هربا أو تكون من الهالكين. Qalu, qa tebal. Qalu, lu, dua harakat. Qa pun dua harakat. Tallah, alif lam syamsiah. Masukkan bunyi ta terus ke dalam lam, disertai dengan jut. Lam tengah-tengah. Lam pada lafaz nama Allah, dibaca tebal. Hitaf, kefa, bila dimati, bunyikan hamasnya. Taf, taf. Ya, macam mana nak bunyi hamas tu? Kita kena ketap gigi atas kita ke bibir bawah. Dan keluar angin ya. Qalu tallahi taf taf ta'u ta'u taz. Okay. Ni u ni tak boleh panjang tuan-tuan ni kerana waw ni dengan hamzah ni satu baris nampak. Maknanya waw ni adalah rumah kepada hamzah. Bukannya waw ni di belakang. Kalau waw ni di belakang dia jadi mad badal. Tapi kalau di sentang macam ni dia tidak panjang. Eh? Ha, dia adalah rumah kepada hamzah. Jangan tak kenal lagi ya. Okay. Qalu tallahi taftau tal. Okay, huruf zal sentil kali dah. Tal, tal, lembut ya. Kuru yusufa. Ru tebal kena baris depan. Yu dua harakat. Asli. Sufa hatta. Hatta tar sini bersabdu. Maka kita kena baca njut. Ya, kita kena baca njut. Hatta. Okay. Ta dua harakat. Ta ku ku dua harakat. Na haraban. Haraban. Ya. Tebal huruf dot. Ya. Okay. Ha ra ra pun tebal. Haraban. Jangan baca haradan. Bukan dan tapi don. Ya. Tebal. Ya. Okay. Dan tanwin ini tadi itu baris dua atas ni bertemu dengan hamzah maka dia jadi izhar halqi tak boleh dengung ya. Au takuna minal au muncungkan mulut lembut saja sebutannya au taku taku ku juga asli juga kena muncungkan mulut wow ni sifatnya lin. Au takuna minal minal alif lam Qamariyah bunyikan lam ini dengan jelas mati ya. Minal halikin. Ha, di sini ha simple. Jangan baca halikin.
Ya, bunyi macam betul, tapi tak betul, ya. Jadi kita baca au takuna minal halikin. Ya, bunyikan nun yang kita matikan di hujung ni dengan jelas supaya sempurna ma'arid lisukun tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kalau baca sambil lewa, maknanya tak sempurna ma'arid lisukun itu, ya. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Qala innama ashku bassi wa huzni ila Allah wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Qala innama qadu harakat ma asli dan tebal. La innama in dengung, ya, du harakat, ya, jangan tak dengung kat sini, wajibal gunah. Ma panjang 4 hingga 5 harakat, ma jaiz pertemuan, ya, apa nama, alif ma ini dengan hamzah, ya. Ash, bunyikan tafashi, ya, betul, ya, Puan Asyah, Asyah cepat, ya, ditulis ash. Ku asli dua harakat. Bas huruf sa, tuan-tuan puan, ya. Ini kena jaga ni huruf sa, bukan bunyi dia basi. Kalau bunyi dia basi, ya, jadi huruf sin ini bas, bukan bas, tapi bas. Sentilkan lidah, ya, naikkan ke atas lidah, keluarkan hujung dia. Qala innama ashku bathi fi asli wa huzni, okay, wa huzur hani ha pedas, huzni panjang 4 hingga 5 harakat, mad jaiz, ila Allah, okay, alif lam di sini, alif lam syamsiah, ya. Masukkan bunyi lam ini terus dalam lam berikut disertai dengan jud. Lam di tengah-tengah, lam pada lafaz jalalah dibaca tebal. Hi wa a wa a. Jangan baca wa a, bukan wa a tapi wa a, ya. A dulu baru ain. Wa a lamu. Ramai orang salah baca, dia baca wa wa a wa a, bukan wa a tapi wa a wa a lamu. Ya, minallah, alif lam di sini, alif lam syamsiah, ya, masukkan bunyi nun terus kerana lam disertai dengan jud. Lam tengah-tengah, lam pada lafaz nama Allah dibaca tebal. Hima ma du harakat, la du harakat, ta'lamun. Ta' tipis, jangan tebalkan huruf ta jadi ta' pula, ya, jadi ta'. Kalau tuan-tuan baca tak jadi huruf ta, dah tukar makna, eh. Jadi betul-betul sebut huruf tu, ya. Eh? Ma la ta'lamun. Ya, kita berhenti dengan mad arid li sukun. Alhamdulillah. Selesai sudah kita membaca dan menyemak. Ya. Masalah sikit telefon saya, sebab telefon saya ni agak berat, jadi banyak agaknya sangkut. Okey tak? Jelas tak masa kita ngaji tadi? Suara saya boleh dengar dengan jelas ke atau ada yang sangkut-sangkut sana sini? Harap-harap jelas lah, ya, kerana telefonnya agak berat. Okey, Puan Asiah Samad. Alhamdulillah. Puan Asiah ni adik-beradik dengan Puan Mai ke? Puan Mai Samad. Ada Puan Syarah. Saya ingat Puan Syarah tak ada tadi. Tak nampak, eh, Puan Syarah. Baru saya nampak sekarang. Alhamdulillah. Okey, Puan Rohaya pun ada, eh. Okey, Puan Mas. Nuri Haiza juga ada. Gambar yang sangkut. Okey, itulah menunjukkan telefon tu berat. Okey, Kak Ju pun ada. Alhamdulillah.
Mas pun okey ya. Okey, alhamdulillah. Saya ingatkan tadi saya baca seronok seorang ya. Baik, kita baca sama-sama sekarang ya. Nanti saya cuci handphone saya ni ataupun boleh beli telefon barulah. Ya, sebab dah terlampau penuh dengan gambar ya. Bukan gambar saya, gambar WhatsApp yang banyak-banyak orang hantar tiap-tiap pagi tu kan. Tiap-tiap tengah hari, petang, kadang video lah. Jadi kita terpaksa padam tu. Padam tu bukan sikit masanya tuan-tuan ya. Banyak masa dia. Ya. Baik, Puan Jaradah Zahari. Alhamdulillah. Puan Jaradah dari mana? Boleh terangkan dari mana? Puan Zalekha Hassan. Dari mana? Idah kata goyang. Memanglah goyang sebab saya pegang handphone ni. Ya? Itu jadi goyang sikit. Okey. Adirisa Sirait daripada mana? Okey. Puan Hasiah kata kena beli handphone baru. Betul lah tu ya. Saya dari Greek. Okey, alhamdulillah. Orang Greek ya. Greek dah sempadan ya. Kelantan sana. Okey, alhamdulillah. Teruskan istiqamah mengaji ya, tuan-tuan puan. Bagi yang baru khususnya. Yang lama memang dah tahu. Ya, dia dah tahu jadualnya macam mana. Orang yang baru ni. Saya cuma bagi tahu kalau tak ada mengaji. Pada hari tertentu kalau saya ada urusan seperti sakit dan sebagainya lah ya. Tapi kalau tak ada apa-apa urusan. Biasanya kelas kita biasanya akan mula 9-5 minit ya. Pada Isnin sampai Jumaat. Setakat ni ya, tak ada perubahan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'adzallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana illa man wajadna mata'ana indahu inna izan lazalimun falammas تيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم lagi sekali. Alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan minallah qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah wa min qabl ma farattum fi Yusuf falan abraha al-arda hatta ya'khadhana sekali. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَخَذَ لِي خَذَ masih salah je lagi sekali. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا
حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah dapat sama-sama menyelesaikan bacaan kita pada malam ini daripada surah Yusuf ayat 79 hingga ayat 86 86 betul. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing hati-hati kita agar mencintai Al-Quran, sentiasa gemar membaca Al-Quran dan dapat membaca Al-Quran dengan tartil, dengan bertajwid, dengan kemas bacaannya. Semoga ia menjadi pahala ibadah buat tuan-tuan dan puan menghadapi hari kita di sana nanti. Mudah-mudahan Al-Quran ini memberi syafaat pertolongan kepada si pembacanya ketika berada di alam barzakh. Malaikat Raqib dan Atib pun ke tepi kena takut dengan orang yang membaca Al-Quran tak boleh nak disingkirkan Al-Quran ni daripada tubuh kita. Sebab itu Al-Quran ni jangan ditinggalkan walaupun cuma mungkin satu helai satu hari ataupun satu juzuk satu hari mana mengikut kemampuan masing-masing Jadi kita tutup majlis kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Afs. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Okay, sebelum saya akhir kalam, ingin berpesan untuk besok. Besok ialah hari Selasa. Okay, hari Selasa, jangan lupa tuan-tuan untuk meneruskan zikir-zikir harian selain daripada ibadah. Ya, ibadah wajib dan sunat dan rompuan yang lain. Zikir tu jangan dilepaskan. Lazimi lidah kita dengan zikir. Dan untuk besok ialah perbanyakkan selawat. Ya, hari Selasa, perbanyakkan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ataupun ada lagi bentuk-bentuk selawat yang lain seperti selawat Ibrahimiyah. Seperti kita baca dalam solat itu. Ya. Ataupun yang panjang, yang pendek. Ya. Yang paling pendek, sallu alaihi. Ya. Nah, itu paling pendek. Jadi buatlah macam-macam selawat, ya, tuan-tuan. Yang pentingnya berselawat untuk mendapat satu lagi jalan, mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berada di padang mahsyar kelak, ya. Jadi lazimi lidah kita dengan banyakkan berselawat, bukan hanya hari Selasa, hari-hari lain juga, ya. Di samping itu jangan tinggalkan istighfar, tuan-tuan puan, kerana kita mau kita termasuk dalam golongan yang bertaubat sentiasa, ya. Okey, situ saja pesanan saya untuk malam ini. Kita berjumpa lagi pada malam besok insya-Allah, umur panjang, ya. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.